Pam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Be the Pam, that's what they call me. Oke, jadi di sini sudah saya siapkan untuk bahan-bahannya. Di sini ada baterai ya, baterai yang sudah saya tidak pakai lagi. Di sini ada modul power bank yang kemarin saya review di video sebelumnya. Dan di sini ada pipa PVC ya, atau pipa paralon. Nah, oke, sekarang kita langsung saja untuk membuat power bank dari baterai ini. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa untuk dicuci ya, dicuci, dibersihkan dulu. Nah, setelah itu kita lem, ini kita lem ya. We'll be right back.
Oke, sekarang kita lepas untuk konektornya ini ya. Konektor baterainya ini kita lepas. Nah, jadi konektornya ini kita lepas karena di sini saya sudah menggunakan modul step up dari modulnya ini. Jadi ini konektornya harus dilepas ya. Tinggal kita ambil min plusnya saja. Nah, untuk mengetahui min plusnya dari kedua kakinya ini, kita gunakan multitester digital untuk mengetes ya. Karena ini arusnya hanya 3,7 volt, di sini kita menggunakan 20 volt saja untuk selektornya di sini ya. Sekarang kita cek untuk mengetahui min plusnya. Nah, kalau ada tanda minusnya di indikatornya ini, ya. Kalau ada tanda minusnya ini, berarti ini kebalik. Jadi harus dibalik seperti ini. Nah, kalau sudah tidak ada tanda minusnya di indikatornya, berarti ini yang plus. Ya, ini yang sebelah kiri ini minus, yang sebelah kanan ini plus. Sama, ini pun sama, ya. Berarti ini plus yang kanan dan yang kiri adalah minus. Coba sekarang saya balik. Nah, itu ada tanda minusnya di indikator. Berarti ini min plusnya ini terbalik ya. Jadi harus seperti ini. Nah, ini yang kanan plus dan yang kiri minus. Thank you.
jadi untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Seperti ini. Ini tinggal kita cas dulu untuk pengisiannya sebelum kita tes untuk pengisian HP. Saya cas dulu ya. Nah, ini tandanya mengisi ya, teman-teman. Ini tandanya mengisi. Dan sekarang kita tunggu supaya terisi dulu. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini sudah saya isi kurang lebih 2 menit ya. Nah, ini indikatornya ya. Nah, di sini sudah 2 menit, saya cas 2 menit. Sekarang kita langsung praktekkan saja untuk mengecas sebuah handphone Asus. Nah, ini di sini 1% ya. Sekarang kita charger HP Asusnya. Oke, atau kita tes untuk power banknya. Kira-kira berfungsi atau tidak ya. Sekarang kita tancapkan. Nah, di sini bisa kita lihat ada tanda petir atau tanda pengisian, dan juga lampu LED indikator untuk pengecasannya pun menyala ya. Jadi intinya di sini berhasil ya. Atau lebih jelasnya saya padam saja ya. Nah, di sini sudah saya padam HP-nya untuk lebih jelas pengetesannya. Nah, oke, sekian dulu tutorial kali ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jadi kalau punya baterai bekas jangan dibuang, kita buat power bank saja. Oke, terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.